angkat tinggi serangan mencoba jelas bola pertama dengan suara yang angkat tinggi sendiri. Oh tidak mah permainan yang cukup bagus perlawanan yang cukup istimewa Yogi Kendil. Saat bola pertama Sendi angkat tinggi Yogi Kendil. Oh satu dua Sendi back terjadi permainan dusun Cinangsi. Sendi back terjadi Yogi Kendil. Satu bobot yang cukup berat terjadi sih. Ada sidar mau bagi oleh Sendi back. Oki Damar. Satu pukulan yang berat. Komersial Group ARD Komunita. Bapak Sumber, Bapak Mantri Agur Marhutani, Bapak Aris Kusen Bogor, Blining Kalimantan Diri, Alam Kusen, Perabadan Cidarma, Kelapa Penis, Sampadung, Perana Ayana Kusen, Warga Masyarakat Kusen Cidarma. Terima bersama Cinta Rasa. Dan keluarga besar Dusun Cinangsi. Ya. Bongkar pasang pemain kita sesikan daripada Dusun Sidarma. Mampukah merubah keadaan? Tadi yang sang setter untuk mencoba mengakhirkan umpan-umpan racikan-racikan umpan-umpan yang ingin kita sesikan di hadiah Sendik Nama. Satu belakang di garis, dari belakang mencoba di lontaran belakang. Angkat tinggi serangan mencoba Sendik. Dia seru gila nampaknya. Satu poin angkat, mendobrak kembali di set kedua. 1-0. Dalia Surakion. Satu konsentrasi penuh. Lakukan sudah belakang bola pertama. Angkat tinggi sebek. Jomi Kendil. Yes. Satu tekanan deras. Yang baru terlihat kita saksikan. Dari keringat-keringat yang sudah mulai terlihat di jersey kebanggaan. Satu poin angkat di awal perjalanan set kedua. 1-1. Angkat tinggi serangan Tiong. Bola antara terjadi dan jatuh di luar lapangan. Poin 2-1. Apakah ini awal yang baik? Mimpi di awal perjalanan set kedua. Bagaimana Yogi Kendil? Yang masuk awal 3 poin kembali menjadi 2-1. Bisa Yuken, bisa. Di KBR. Kali bersama Dusun Cinangsi. Satu poin angka bermain di set pertama kita saksikan mampukah satu balasan terjadi. Oke lepas dari belakang dan itulah dia satu konsentrasi penuh daripada Yogi Kendil. Satu penempatan bola yang memang jatuh di tempat area yang memang tidak berpenghuni. 3-2. Satu berangkat dari Yosi. Satu angkat tinggi mencoba bergerak kembali ke belakang lepas bola pertama daripada saudara Yudo. Poin dari Sandi dan dapat terbendung kembali poin bergeser berpindah menjadi 3-3. Poin 3-3. Dusun Cinangsi mencoba bergerak kembali. Mampukah kembali memanfaatkan kesempatan demi kesempatan atau kembali satu balasan yang terjadi pada permainan Cidarma. Yes. Hoki Gantri. Poin 4-3. Belum menunjukkan kualitas individu yang kita saksikan di awal perjalanan set kedua. Satu gerakan mencoba dengan poin yang 4-3 lepas bola poin Kepa Bison. Lepas kembali angkat tinggi. Sande. Satu konsentrasi penuh. Lihat satu tekanan deras terjadi dan bola jatuh lapangan pindah poin 4-1. Oki Damar lakukan sudah. Setangan Kidal beracun mencoba bergerak kembali. Dan angkat tinggi. Serangan sudah telat tapi pasti namun ternyata jatuh tiba di tempat yang kosong. Dan dia selalu lagi poin 5-4. Poin 5-4 kembali bersama Oki Damar. Angkat tinggi serangan mencoba jelas bersihkan panah. Poin berpindah kembali menjadi 5-5. 5-5 Dusun Cinangsi. Dan satu pemain-pemain muda bintang-bintang muda yang lahir untuk mencoba berkolaborasi dengan cukup baik Kepa Bison. Semasing tempur mencoba menunjukkan aksi. Poin berpindah kembali menjadi 6-5. Regi Arisman angkat tinggi serangan bola poin terjadi melintas. Angkat tinggi serangan mencoba balasan di garis 5 meter. Tertahan dengan cukup jinak Yodi Kendil.
masih bertahan. Umpan di bawah Sandi. Bandung daripada kita bisa dan poin bertambah kembali menjadi 7-5. Poin sementara memimpin di awal perjalanan set kedua. Saat gerakan Revi Arisman angkat lepas, bergelintir berputar-putar di atas sedara. Saat gerakan daripada Sandi kali ini mampu diganjal tak mampu dibendung dan poin bergeser berpindah kembali untuk Dusun Cinangsi 6-7. Satu bomber muda mesin poin. Akhirnya poin-poin angkat Dusun Cinangsi. Ladies Sandi lakukan sudah. Satu balasan terjadi. Yoni Katia. Yes. Ada apa kurangan dengan Yoni Katia tidak seindah mestinya. 7-7. Lakukan sudah. Bola pertama dengan Cuma angkat tinggi sedikit. Oh, Hidamar. Indah poin 8-7. Bergeser berbalik memimpin angka kembali kepada Dusun Sidarma. Karya Depa Bison. Si Bison tempur lakukan sedang. Dia masuk. Kalau kata anak muda berkata belum terbangun chemistry yang kuat. 8-8. Kualitas tim yang cukup istimewa menurunkan bintang-bintang Tarkam dan Prolinga tentunya. Oh, Hidamar. Ya, pindah poin 9-8. Poin 9-8. Bergeser daripada nomor punggung 9 sama center. Teman coba meracik satu PR. Dari set pertama, kandas kita saksikan Mapuka satu balasan terjadi. Saat berlaga dari sebelah gila, umpan bola pun terjadi. Lepas, bola pun terjadi satu. Wah, Oki Damar, yes. Satu tangan yang melintas di tangan kita yang sudah mulai mencoba bergerak. Poin bertambah kembali menjadi 10-8. Miring dua angka, mencoba menanjak satu dari satu angka didapatkan untuk mencoba meninggalkan. Dan apa yang terjadi? Bola melintas dan masuk. Ternyata poin 11-8. 11-8 menuntut poin Sidarma kali ini. Satu gerakan daripada Sandy. Mana dia kiriman lakukan sesudah. Lepas bola pertama terpeleset tergelincir dengan sempurna. Satu tekanan. Satu poin angka berhasil dapat dan kembali menjadi 12-8. Tentunya perhatian berbahagia. Serangan-serangan manis tentu akan terasa pahit oleh lawan. Poin sementara 12-8. Jadi Asura Sendi mencoba daripada serangan center kebanggaan untuk mencoba Sidarma. Angkat tinggi, serang bola pun kembali terjadi dan bergerak kerjasama Yoni Kentio. Cekir balik menyelamatkan bola pergerakan dari Surayosi. Angkat tinggi sendiri terjadi. Satu tamparan keras dari pergerakan serang hilang untuk pindah poin 9-12. 9-12. Ini sangka pergerakan-pergerakan yang cukup pasti perlawanan yang cukup istimewa Yoni Kending. Satu pukulan yang sudah mulai terlihat cukup baik. Poin bertiga bergeser 13-9. Satu pemain ditantarkan dengan lancatan tinggi bagaimana Yoni Kending. Bola pertama, satu melintas terlalu dalam dan dibuang. Lepas kembali satu tekanan segitu terjadi. Tumpah kembali kita saksikan poin bergeser kembali berpindah untuk Dusun Cinangsi menjadi 10-13. 10-13. Tertulis nama daripada GTBR. Kemana dia kirim dan lakukan sudah bola melintas roket angkat tinggi segitu. Bola kembali terjadi. Melintas kembali ragu-ragu dan itulah dia pergerakan berbalik badan daripada Yosi. Poin berpindah kembali 14-10. Sok, bayarkan. Satu paket komplit Sidarma kita saksikan. Perpasan begitu kokoh. Satu perlawanan yang cukup baik daripada Dusun Cinangsi. Lakukan sudah. Pergerakan coba di KBR angkat tinggi baik daripada Sandi. Poin balik berpindah 11-14. 11-14. Mana dia kirimkan lampu konsep. Lintas belakang ada jadi kecil. Angkat tinggi bola poin Depa Bison. Pindah poin menjadi
15-11. Bayar, bayar. Oh, Kidamar. Ya. Pada dia kirim kasih tangan Kidamar, coba bergerak. Lakukan sudah. Bola pertama satu kaki yang tinggi menyelamatkan bola. Lepas bola satu tekanan. Yogi Kendeng. Melintas dan jatuh di luar lapangan. Pindah poin 12-15. Balik bersama Gilang, lakukan sep. Tapi dia ditendir lapan yang tinggi bola. Apa terjadi dan satu pukulan tamparan yang cukup keras terjadi dan jatuh di tempat yang kosong. Poin berpindah 16-12. 16-12 adalah Regi Arisman. Lakukan sudah. Bola pertama dengan cukup baik, maka tinggi serangan mencoba di garis 3 meter. Hilang. Satu lemparan batu dan jatuh di lapangan. Poin bertambah kembali menjadi 17-12. 17-12. Bersama kembali bersama Dusun Cidarma. Lakukan serangan Regi. Angkat kembali satu serangan bola poin terjadi. Dan lintas memang terganja oleh Titanic. Jatuh kembali ke tempat sendiri. Poin bertambah kembali untuk Besen Cidarma 18-12. 18-12 bersama juga para turun Besen Cidarma. Bola pertama melintas di atas udara. Angkat tinggi Sandi. Masih bisa diselamatkan. Semoga bisa satu balasan terjadi. Dan tidak melintas kembali umpan yang tidak akurat. Satu gerakan kembali bertubi-tubi. Serangan-serangan tanti dari medan. Pergerakan pemain-pemain Bunda Semedang lepas. Bola pertama cukup baik. Tanjung sahibunya. Poin 13-18 ada saya di lapangan sudah. Bola pertama Sandy angkat tinggi. Yogi Kendil. Pindah poin 19-13. 19-13 Wadian Depa Bison. Bison tempur mencoba bergerak kembali angkat tinggi. Lakukan sudah, lepas kembali satu tekanan dan los dari Bendeng yang terpasang kampanye variasi yang cukup berkelas. Lihat kelahiran sebuah poin angka kembali untuk Dusun Cinangsi 14-19. 11-19 lakukan sudah, lintas oleh Yudi Kendio dan satu tipu daya yang mencoba diperlakukan. Ternyata tertipu sendiri, itu bumerang namanya. 15-19. 15-19, nomor punggung 17, tertulis nama dari saudara Will dan kita saksikan. Lakukan sudah, Rio di Kendian mencoba bergerak kembali berduet. Dan sedikit tetangga kita saksikan, bola masih berada di Dusun Cidarma, pindah poin 20-15. 20-15, nomor punggung 9, Sandy lakukan sudah, angkat tinggi bola semipe terjadi. Dibiarkan poin kembali untuk Dusun Cinangsi 16-20. Hei, 16-20. Poin demi poin angka mencoba beranjak untuk mencoba mengejar dari poin angka yang sudah tertinggal. Dari permainan yang sudah mulai terlihat mulai pemanas. Satu PR penuh daripada Dusun Cinarma. Kandas sesi pertama. Satu, dua, semifinal terjadi. 17-20. 17-20. Satu pergerakan poin-poin angka yang sudah kembali terakhir. Masang fondasi-fondasi yang cukup kuat daripada permainan Dusun Cinangsi. Semifinal terjadi Yodi Kendil. Satu bobot yang cukup berat terjadi. Bagaimana satu lontaran pukulan yang cukup baik. Lain dan sebuah poin angka bergeser kembali untuk Dusun Cidarma. 21-17. Satu pergerakan Yodi Kendil. 18-21 Cidarma. Sedang tidak baik-baik saja nampak kita saksikan. Dia menemukan titik terindah dalam permainan yang lepas belakang bola pertama. Sen. Dan bola masuk pindah poin 22-18. Lombard Laut masih memimpin angka tertengger di 22-18. Satu pergerakan daripada nomor punggung 99 Yosi lakukan ser. Sudah melintas pelan tapi pasti dan bola pertama tidak sempurna. Dan coba disempurnakan dan sentuhan tangan Jaya yang melintas.
pindah poin 19-22. 19-22. Angkat tinggi serangan Sandy, bola topo berbahaya, masih bisa. Cidarma mana suaranya? Dua para penonton yang berbahagia. Di set kedua kita saksikan leading dua angka mampu mengejar atau kembali meninggalkan, kita saksikan angka tinggalkan sesudah Sinangsi. Ada Cidarma obati oleh Sebebek. Oki Damar. Satu pukulan yang berontak nampak terlihat dengan cukup baik. Satu poin angka bergeser 23-20. Waktu poin sudah menyala. Lakukan sudah. Kesempatan disia-siakan. Perlu Anda ingat bahwa kesempatan kadang tidak datang dua kali. Manfaatkan selagi ada sendi atau bilang apa yang kau tulis di bola. Parabat terjadi. Limasan satu jarum jatuh bawah teman-teman coba mencintakan bola. Pindah poin 24-21. Satu angka di rumah. Bola. Bersama Regi Arisman. Sekarang mampu melakukan serangan. Coba di garis paling belakang. Satu konsentrasi penuh. Champion. Satu. Dua. Pos. Lagi dibalas. Angkat. Ya. Satu gagal terjadi. Tepat bersalah. Pindah buat 22-24. Karena penonton berbahagia. Pemilihan kesesikan dari pemilihan penghubung set kedua. Satu pedangan daripada Sandi Dusun Cinangsi. Pergantian pemain untuk mencoba bangun benteng ataupun balik kadu udara untuk mengajar serangan untuk mencari poin-poin angka yang berlintas atau angka depan muka umpan tinggi sendiri berjalan.